Selamat datang di channel Ufaira Atzikia, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rizkinya. Di video kali ini saya akan membagikan 10 jenis ikan hias air tawar yang mempunyai bentuk lucu dan aneh. Sebelum lanjut nonton videonya, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Simak dan tonton videonya di sini. Ikan hias yang dipelihara untuk dijadikan sebuah hobi akan membuat seseorang yang memeliharanya menjadi bahagia, karena merasa ada yang menemaninya di kala waktu senggang. Kesenangan inilah yang dicari oleh para pehobi ikan hias, apalagi ikan hias yang dipelihara merupakan ikan hias yang cantik dan unik. Di video kali ini saya akan membagikan 10 jenis ikan hias air tawar lucu dan unik versi Ufaira Atzikia Channel. Simak dan tonton videonya sampai selesai ya sobat semua. 1. Black Ghost. Ikan Black Ghost ini merupakan ikan hias air tawar yang mempunyai sifat pemalu. Ikan ini mempunyai ciri-ciri berwarna hitam dan terdapat warna putih sedikit di bagian ekor dan juga tubuhnya mirip seperti bulu ayam. Terlihat sangat aneh dan lucu bagi orang awam yang baru pertama kali melihat ikan Black Ghost. Ikan ini berasal dari perairan Sungai Amazon yang melintang di wilayah benua Amerika bagian selatan meliputi beberapa negara seperti Bolivia, Peru, Brazil dan Kolombia. Meskipun nama ikan ini seram, ikan Black Ghost sangat aman dipelihara baik di akuarium maupun di kolam. Ikan Black Ghost aman untuk digabung dengan ikan lain asal ikan yang digabung ukurannya tidak terlalu kecil, karena ikan ini masuk ke dalam ikan karnivora. Jika memelihara ikan ini di akuarium bisa dengan memberikan ikan ini dengan cacing merah, cacing beku, tubifax, udang segar dipotong-potong kecil dan ikan kecil. Kalian juga bisa melatih ikan Black Ghost agar mau makan pelet dengan sesekali memberikan pelet. 2. Ikan Mas Koki. Ikan mas koki adalah salah satu jenis ikan air tawar populer di Indonesia. Bentuk ikan mas koki nyaris serupa dengan ikan mas karena kedua jenis ikan ini berasal dari satu keluarga yang sama. Namun bedanya, ikan mas koki tidak memiliki sepasang sungut di bagian mulut. Ikan mas koki mempunyai ciri yang mudah dikenali, yaitu tubuh gendut pendek, punggung sedikit bongkok, serta bersirip lengkap yang terdiri dari sirip dada, sirip perut, sirip punggung, dan sirip ekor. Bentuk tubuh yang pendek dan gempal merupakan salah satu ciri khas yang membedakannya dengan jenis ikan hias air tawar lainnya. Selain bentuk tubuhnya yang unik dan terlihat lucu, ikan koki juga memiliki sisik menarik dengan ukuran relatif kecil. Habitat ikan mas koki adalah air tawar dengan aliran lambat, dangkal, dan bersih. Biasanya, ikan ini bisa ditemukan di daerah danau ataupun sungai. Ikan koki mampu bertahan hidup di lingkungan air dengan pH antara 6 hingga 7, suhu 27 derajat sampai 300 derajat Celcius. 3. Hatchet fish. Ikan hias air tawar yang kini mulai jarang ditemui di alam liar adalah ikan kapak atau hatchet fish. Ikan ini kerap diburu kolektor hewan air tawar sebagai penghias akuarium karena bentuk tubuh mereka yang tidak biasa, yakni terlihat seperti kepala kapak, sangat lucu dan aneh bukan? Selain itu, ikan ini memiliki kemampuan unik lain seperti melompat ke udara menggunakan kepakan sirip mereka yang besar untuk menangkap serangga. Maka tidak heran jika mereka kerap disebut dengan ikan terbang. Ikan yang berasal dari Panama dan Amerika Selatan ini dapat tumbuh hingga 4 cm. Di alam liar, ikan ini dikenal sebagai jenis yang tenang bahkan cenderung pemalu sehingga mereka cocok dipelihara bersama ikan lain.
Seperti ikan guppy, neon tetra, zebra danio ataupun jenis ikan lainnya, asal bukan ikan predator, karena bisa jadi santapan lezat buat ikan predator tersebut. Karena ikan ini kerap berenang di dekat permukaan air, pastikan Anda menempatkan beberapa tanaman terapung di akuarium seperti Amazon frogbit. Meskipun memiliki kemampuan bertahan hidup yang tinggi. Namun ikan ini tidak disarankan untuk peternak ikan hias dari kalangan pemula. Di alam liar, ikan ini dapat memakan krustasea dan serangga air. Bagi Anda yang tertarik merawat ikan kapak di akuarium, berikan pakan hidup seperti udang, cacing sutra dan larva serangga. Glass catfish. Ikan ini mempunyai tubuh transparan dari kepala hingga ekor. Sampai-sampai, semua organ bagian dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Sebagian besar organ dalamnya terletak pada bagian kepalanya, sehingga kalau diperhatikan secara mendetail, Anda akan melihat seperti gumpalan yang terletak tepat di bagian belakang matanya. Sangat aneh dan lucu ya. Glass catfish merupakan jenis lele hias air tawar yang berasal dari Asia Tenggara, terutama banyak ditemukan di Thailand hingga Penang dan Malaysia. Glass catfish mempunyai sifat bertemperamen damai dan cocok dengan hampir semua ikan damai lainnya. So, ikan ini cocok untuk dipelihara oleh pemula hingga akuaris berpengalaman sekalipun. Hanya saja, Anda tetap harus memperhatikan kondisi air tetap stabil. Glass catfish ini termasuk ikan omnivora, sehingga mereka membutuhkan asupan hewani dan nabati untuk tumbuh kembangnya. Ikan manfish atau angelfish, ikan yang sering disebut juga ikan layang, adalah jenis ikan hias akuarium air tawar yang sangat populer karena bentuknya yang indah dan lucu. Selain itu, ikan ini pun memiliki varian warna yang indah sehingga cocok untuk menghias akuarium Anda. Secara fisik, ikan angelfish memiliki tubuh yang lebar dan tipis, gerakannya pun sangat tenang sehingga Anda akan betah untuk memperhatikan gerak-geriknya. Ikan manfish memiliki habitat asli di perairan Amazon, Kolombia, dan Peru. Namun ikan ini juga bisa dibudidayakan di negara lain seperti Indonesia. Ikan ini termasuk omnivora atau pemakan segalanya. Ikan manfish atau angelfish perlu diberi makan dengan tepat, dengan begitu pertumbuhan ikan ini akan semakin optimal dan kondisinya pun akan semakin sehat. Makanan yang cocok untuk ikan angelfish adalah pelet atau serpih yang diformulasikan khusus untuk jenis ikan ini. Jangan lupa juga tambahkan suplemen ikan berupa pakan hidup seperti Daphnia, udang kecil, dan bluetworms. Elepanosefish. Elepanosefish atau ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah terlihat sangat lucu dan unik. Ikan ini menggunakan elektrolokasi untuk mencari mangsa. Sesuai namanya, ikan ini memiliki perpanjangan yang seperti belalai di kepalanya, tetapi hal tersebut bukan belalai melainkan mulut yang digunakan untuk mempertahankan diri, berkomunikasi, melakukan navigasi, dan mencari cacing serta serangga untuk dimakan. Spesies ini tinggal di sungai-sungai di Afrika Barat dan Tengah, khususnya cekungan hilir Sungai Niger, cekungan Sungai Ogun, dan hulu Sungai Chari. Mereka menyukai sungai yang tidak deras arusnya dan berlumpur atau kolam-kolam dengan tempat bernaung seperti batang yang tenggelam di dasar sungai. Ikan louhan. Ikan louhan adalah salah satu ikan primadona yang dijadikan sebagai ikan hias. Ikan louhan memiliki ciri khas yaitu terdapat benjolan besar pada bagian kepalanya, terlihat sangat lucu bukan? Ikan ini sering disebut dengan ikan jenong. Untuk sebagian orang, ada yang percaya bahwa ikan ini dapat membawa keberuntungan bagi para pemiliknya. Ikan louhan memiliki sifat yang agresif dan teritorial untuk mempertahankan daerah kekuasaannya.
sehingga acap kali berkelahi dengan ikan lain yang ditempatkan satu akuarium dengannya. Ikan lohuhan termasuk ikan predator sehingga untuk makanannya bisa dikasih ikan kecil, udang, cacing darah ataupun pelet khusus lohuhan juga mau. Delapan, ikan diskus. Ikan diskus merupakan ikan hias air tawar yang sudah sangat dikenal oleh pecinta ikan hias. Ikan ini memiliki tampilan yang aneh dan lucu, bentuknya seperti lempengan kaset CD atau disk yang berdiri tegak dan membulat. Ikan ini berasal dari Sungai Amazon di negara Brazil. Ikan diskus juga dijuluki rajanya ikan hias air tawar dan banyak para hobiis menyebutnya dengan The King of Aquarium. Diskus mempunyai corak warna yang indah mirip seperti corak ikan hias air laut. Jenis ikan ini mempunyai panjang tubuh bisa mencapai sekitar 15-27 cm, dan untuk warna sendiri cukup bervariasi tergantung pada jenis ikan ini, mulai dari warna biru, kuning, merah, hijau, dan coklat. Pada tubuhnya juga terdapat garis-garis vertikal yang membentuk layaknya corak batik, berfungsi sebagai kamuflase melindungi diri dari ikan predator. Karena termasuk jenis ikan omnivora oportunistik, maka pakan yang bagus berupa invertebrata dan tumbuhan. Jika Anda ingin memelihara ikan ini dalam akuarium dan tempat lainnya, pastikan selalu memberi pakan berupa cacing, kutu air, atau dengan pakan tambahan seperti pelet ikan. Sembilan, ikan moli balon. Ikan moli balon adalah salah satu moli yang cantik, dan memiliki bentuk tubuh yang lucu. Mereka hampir berbeda dengan moli lainnya karena mereka memiliki perut bulat seperti balon. Mereka memiliki punggung melengkung bersama dengan perut bulat besar serta sirip ekor berbentuk lira yang membuat mereka cukup unik bentuknya. Tubuh moli balon adalah yang terkecil di semua jenis ikan moli. Moli balon dewasa memiliki panjang sekitar 5 cm, sementara ukuran maksimumnya adalah 7-9 cm. Ikan moli adalah ikan omnivora yang berarti mereka suka makan tanaman dan juga daging. Mereka adalah pemakan ganggang, singkatnya mereka bisa makan semuanya, bahkan termasuk bayi mereka sendiri. Jika Anda ingin memberikan sesuatu yang berbeda, maka cobalah menambahkan makanan beku dalam menu ikan moli balon. Makanan ini meliputi artemia, cacing darah, dan daphnia. Makanan ini banyak berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangannya. Sepuluh, ikan buntal air tawar atau spotted green puffer. Tak heran jika ikan buntal adalah ikan hias yang populer, karena selain warnanya yang cantik, ikan ini juga lucu dan menggemaskan. Bagaimana tidak menggemaskan? Kemampuannya yang dapat menghisap udara atau air hingga bentuknya mirip dengan balon yang ditiup ataupun bola yang bundar. Ukuran tubuhnya yang super mini sangat cantik dengan warna tubuh dan juga belang hitam bulat-bulat yang mengkombinasinya. Ikan buntal air tawar cenderung teritorial. Penambahan akar bokut sangat disukai karena layaknya ia hidup di habitat alaminya. Di samping itu, akar bokut berguna untuk tempat persembunyiannya dan daerah kekuasaannya. Siapa sangka bahwasanya ikan mungil ini termasuk jenis ikan predator air tawar. Untuk itu, ketika memeliharanya, pemberian pakan ikan buntal air tawar yang paling bagus dan disukainya adalah pakan hidup seperti misalnya siput, kerang, cacing darah. Itulah tadi 10 jenis ikan hias yang mempunyai bentuk lucu dan unik. Jika sobat semua tahu jenis ikan lain yang lucu dan unik, bisa komen di kolom komentar. Cukup sekian dan terima kasih.